Selamat datang di Bakul Usi. Hari ini aku bakalan masak masakan yang khas banget di sini. Seperti apa? Ikutin terus. Di Bakul Usi itu daging combrangnya laku banget. Welcome to my YouTube channel. Sebelum kalian nonton, jangan lupa untuk subscribe. Lalu aktifin juga lonceng notifikasinya. Thank you. Halo, selamat datang di Bakul Usi. Hari ini aku bakalan masak masakan yang khas banget di sini. Seperti apa? Ikutin terus. Sekarang aku pengen masak daging kecombrang. Di Bakul Usi itu daging kecombrangnya laku banget. Karena kalau kalian tuh bisa cium tuh wanginya tuh harum banget, khas banget. Jadi apapun yang dimasak sama kecombrang udah pasti enak. Di sini kecombrangnya sangat-sangat jadi favorit pengunjung. So, kita coba nanti masak daging kecombrang. Selain masak daging kecombrang, aku juga pengen masak ini. Cumi lombok ijo. Ini udah dipotong-potong cuminya dan nanti ada telur dadar yang ciri khas dari Bakul Usi. Aku suka banget sama telur dadarnya. Padahal kan telur di mana-mana sama ya, tapi di Bakul Usi beda. Ikutin terus ya. Telurnya, dan kalau pengen punya telur dadar yang hasilnya tuh ngembang, agak-agak sedikit-sedikit garing gitu ya, jadi kita harus sering-sering dikocok seperti ini. Nih udah panas minyaknya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, minyaknya harus panas banget, harus banyak. Jadi pas udah jadi pun lihat deh, kalian kan bisa kelihatan tuh kayak sarang. Lihat. Nah, aku balik dulu ya. Takut kena minyaknya tuh.
Untuk teman-teman yang lagi diet, yang nggak kepengen makan minyak banyak-banyak, jangan khawatir. Kalau bikin telur model kayak gini, tidak bakalan menyerap minyak. Tuh, telur ini nih, dari penampakannya aja udah cantik banget kan. Tuh, tebel, renyah, kriuk-kriuk kalau baru mateng, dan bentuknya nggak melempem. Nah. Seperti ini. Nih sebentar lagi udah jadi nih. Nah, aku pengen masak satu menu lagi. Apa ya kira-kira? Tadi kan pengen masak cumi. Pokoknya harus ada satu masakan lagi yang bikin kalian bakalan ngeces. Ditunggu ya. Enak. Ini garamnya. Dan yang terpenting kita harus kasih gula. Gula itu biasanya menetralisir rasa dan karena kita kan nggak pakai micin, nggak pakai penyedap rasa, jadi ini juga bisa bikin makin sedap si gula tea. Nah, tuh. Ini juga ada lada, udah pedes tapi dibikin makin pedes lagi. Nih, tuh. Cumi ini kan bisa berbagai macam menu kita bisa bikin, ada bisa pakai tepung dibikin cumi garing, terus juga cumi hitam. Nah, kalau bosan yang hitam-hitam itu di rumah, bikin yang kayak gini, cumi lombok hijau. Oh iya, ini juga tips nih buat teman-teman ya, kalau beli cumi usahakan jangan yang lagi direndam. Karena cumi itu kadang kalau lagi kita beli di pasar kan gede-gede. Tapi isinya air semua. Pas sudah sampai rumah, air udah surut jadi kecil-kecil. Nah, ini udah mateng. Karena masak cumi itu tuh nggak boleh lama-lama. Kalau kelamaan nanti dia jadi alot. Kayak makan sendal jepit. Karet kenyal-kenyal gitu. Kalau ini udah mateng dan... Lihat deh, sini-sini kamera. Tuh, lihat. Tadi kan waktu dimasukin kan cuminya juga sebesar ini. Ini bukti kalau cuminya itu seger. Jadi sebelum dimasak sama sudah dimasak juga sama bentuknya. Nggak nyiut. Oke, ini udah kelar. Kita langsung taruh di piring dan nanti kita langsung makan bareng-bareng sama teman-teman yang ada di sini.
bahan yang kita bikin belakang itu kan ada si telur dadar, cumi sama daging kecombrang. Terus aku juga nambahin buat makan di sini ada jengkol, ada udang, paru, terong. Dan apa ya? Apa tadi ya? Baju. Oh iya, udang ini udang balado. Endul. Pokoknya kalau lagi makan di Bakulusi harus ngosongin perut dulu dari rumah. Jangan nanggung kalau udah makan sedikit-sedikit sayang. Enak.